Halo teman-teman, ketemu lagi di channelnya Dapur Yuni. Jadi kali ini aku mau share resep labu siam dengan wortel yang aku masak pakai santan ya. Nah, menu ini cocok banget buat makan siang ya teman-teman. Mungkin ditambah dengan ikan goreng ataupun tempe goreng. Dan mungkin bagi teman-teman yang bosen makan tumis-tumis yang pedes-pedes gitu, menu ini bisa menjadi ide untuk makan siang teman-teman hari ini. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya Dapur Yuni, silahkan di subscribe dan jangan lupa diaktifkan notification-nya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel Dapur Yuni. Lihat videonya sampai selesai ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya di sini saya menyediakan satu labu yang udah saya kupas, saya potong kecil. Kemudian untuk menghilangkan getahnya, saya masukkan 1 sendok garam, kemudian diremas-remas sampai mengeluarkan air ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Kemudian kita cuci bersih seperti biasa ya. Dan di sini saya juga menggunakan wortel yang udah saya potong kecil-kecil juga. Nah, untuk bumbunya di sini ada bawang merah yang udah saya iris tipis-tipis, bawang putih. Hari ini saya akan haluskan dengan sedikit ebi yang udah saya rendam di dalam air sebentar ya. Kemudian saya menggunakan cabai merah besar yang udah saya iris, cabai rawit, kemudian ada serai dan lengkuas. Di sini saya juga menggunakan daun salam, 1 buah tomat. Nah, untuk perasanya saya menggunakan garam, gula, dan juga kaldu. Nah, untuk santannya saya menggunakan 1/2 liter santan encer ya. Langsung aja kita memasak ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah panaskan minyak, kemudian saya akan tumis bawang merahnya dulu ya. Lalu ini bawang putih dengan ebi. Nah, ini bumbunya udah wangi teman-teman. Kemudian saya akan masukkan tomat. Tunggu sampai agak lembek ya. Nah, ini tomatnya udah empuk. Kemudian saya masukkan sayurnya ya. Ini kita mau tumis sebentar sampai mengeluarkan air. Nah, ini udah aku masak selama 5 menit ya. Bisa dilihat udah mengeluarkan sedikit air. Kemudian saya akan masukkan santan. Jangan lupa untuk diaduk ya supaya santannya nggak pecah. Kemudian saya masukkan cabai utuh, garam, penyedap, dan juga gula.
Ini nanti kalau dirasa kurang bisa ditambah ya. Nah, ini tadi udah aku masak selama 5 menit. Udah aku cobain juga, rasanya udah pas ya teman-teman. Sayurnya juga udah empuk. Ini sudah siap disajikan. Selamat mencoba ya teman-teman.